Ya, yeah, assalamualaikum dan sopan catra. Okey, di atas bumbung dengan cuaca yang amat panas . Okey, lebih kurang dalam 40 degree darjah Celsius. Okey, amat panas . Jadi tim kita tengah pasang dia punya rail. Okey, ini task kita adalah pasang rail dan tarik kabel solar dari kabel earthing ke bawah. Okey, nampak ni kita dah siap susun dulu. Okey, kasih dapat ni. Okey, Amy, Farid, Omar Azali . Okey, ujung tu Hakim. Okey, kita bahagikan kepada dua portion. Satu sebelah sini. Okey, sebelah sini ada 18 panel. Maksud saya 18 panel kat sini. Dua rail atas ni 9 panel. Dan dua rail yang bawah tu 9 panel. Jadi sini keseluruhan 18. Atau bawah 18 . 18 panel. Okey, dan selebihnya. Okey, selebihnya kat sini . Dekat sini ada 6 panel. Nampak ni 6 panel. Jadi total dia adalah 24 panel. 24 panel . Okey, jadi kita akan pasang. Untuk hari ni kita pasang rail je. Nanti bila nak naikkan panel, kita akan naik daripada bawah ni. Daripada tepi ni akan parking sky lift. Akan parking sky lift. Lepas tu kita akan naikkan panel sini. Besar dia punya, apa, keluasan bumbung dia. Ini. Lepas tu dia ada bumbung tinggi lagi . Tengok. Okey, yang untuk bahagian ni kita tak paksa kosongkan. Kita tak paksa kosongkan bahagian ni kerana okey, bahagian ni . Bahagian ni kita tak paksa kosongkan dan kita punya rail sampai sini je. Kalau ikutkan, kalau keseluruhan ni, ruangan ni boleh cukup . Untuk kita 24 panel. Jadi ruangan ni terpaksa dikosongkan sebab kat sini ada kapas lang solar water heater . Solar water heater. Jadi dia punya water heater je menggunakan tenaga solar. Okey, jadi ni kita akan pasang ini. Alhamdulillah dah redup sikit. Kan, harap dia punya ni. Okey, tim kita tengah pasang earthing. Okey. Kita akan tembak skru dia. Okey, skru dia ni. Kita akan tembak terus ke dalam bumbung. Dekat bawah ni adalah besi . Nampak ni. Jadi kita akan tembak tapping terus ke besi. Tak payah menggunakan tapak bracket ataupun L bracket. Jadi kita sambung dengan menggunakan penyambung ni. Okey, jadi ni lagi mudah lah pada yang tu. Yang tu kena buka bumbung semua. Buka je ini apa tu. Boleh ni. Sangkut ni. Dia tebuk ni. Bawah tebuk ni. Takut dia kan masuk air. Tak masuk bumbung ni. Ini. Terbaik ini dengan tebuk . Okey, alhamdulillah. Masuk . Tercari dia. Okey, nampak ni kuat . Dia punya earthing ke tak masuk ni? Earthing dia. Okey. Kuat . Nampak dong. Dua cukup ke nak tiga? Tiga ni satu ni. Tiga ni. Arek. Okey, Farid. Nanti Farid buat earthing kat sini . Situ ke sana . Satu, dua, tu sana. Satu, dua. Dua kuat. Dua kuat. Patut
Kalau kuat cakap ya, dua lah. Dua ke tiga? Keding dia? Tiga lah tu. Ha. Sekarang ni kita dah tarik kabel solar. Okay. Ini ada dua set kabel solar. Okay, saya tanda dia satu set. Dua set dengan kabel ding eh. Nanti ini dia turun ke bawah. Selangking yang kita buat ni ke bawah. Okay, jadi kita tengah tengok yang atas macam mana eh. Okay. Okay, kita akan naik atas ni, ni tangga dia. Okay, ground eh. Jadi dia punya laluan dekat sini lah. Okay, dekat sini. Okay, sekarang kita dah siap tarik kabel. Empat kabel. Okay, satu set 12 panel. Lagi satu set 12 panel. Total 24 panel. Okay, apa ni? Kabel ni. Okay. Okay, kabel kita dah tarik. Tinggal kita nak masuk ke dalam flexible. Ya, kabel ni nanti kita akan kemaskan, kita masukkan dalam fleksibel. Okay, kabel ni kita akan simpan kat sini dulu. Kita akan ikat kat rail ni kabel ni. Okay, next feature bila kita pasang panel, baru kita tahulah mana dia punya connection macam mana. Okay, ding. Ni emit. Tak klaim ni, klaim matikan terus ni. Okay, ni ding dah siap eh. Ding dah siap. Okay, nampak ni. Boleh. Ni. Okay, ding dah siap eh. Kita looping setiap panel ni, satu ding. Okay, silikon pun kita dah buat. Okay, nampak ni, silikon. Ini tak payah sambung sambung ke? Tak, flexible tu ni potong tengah dia. Masuk macam biasa kita buat. Tak pun Azari, kabel ni boleh potong kan? Nanti sambung. Tak boleh, tak pernah abang kau tengah sambung kat atas. Tak berani dan. Kalau dia bagi tak salah boleh potong, tak boleh ah. Potong. Okey, tak apa nanti potong flexible tu grinder je tengah-tengah dia. Grinder tengah lepas tu black tip. Macam kita biasa buat lah. Okey, reel semua dah siap ah. Okey, nampak tu. Okay. Kita dah pasang dia punya. Okey, dia punya skru eh. Ha, ni dia punya ni pun kita dah pasang dia punya join dia. Okey, ni. Okey, ni jumping untuk ding. Nanti kita akan taruh flexible yang kecil lah kat sini. Okey, kita tak bawa flexible lain ni. Okey, kita tengah pasang eh. Kita tengah pasang. Okay, tadi tu lupa kalah. Buat lampak tadi tu. Okey, kita akan pasang flexible. Okey, cara dia nanti kita akan ukur dulu. Flexible dah kita akan potong tengah dia. Potong tengah. Lepas tu masukkan kabel ni. Lepas tu kita kaikat kat rail lah. Sampai kat tadi tu mana plan dia tu. Sampai sini lah kan. Okay, kita akan masukkan terlalu tepi ni ya. Nampak kemas. Okay, kita akan ni flexible tu akan kita masukkan sikit dalam casing ni. Okay, jadi ni dia punya laluan dia. Casing kita tengah buat ni panas eh tengah hari ni. Jadi kita akan settlekan jugalah. Baru kita turun. Terbaik. Okey. Okey, kita dah siap pasang reel. Okey, kita dah siap pasang reel kat sini. Sini ada 6. Okay, ding dia kita dah buat. Cuma flexible yang kecil kita tawar lah. Nanti kita bawa, kita masukkan.
Okey, dekat sini ada 18 eh, 9 atas, 9 bawah. Okey, dia ada 4 line ni. 2 line 9, 2 line lagi 9. Jadi sini 18. Dan sini 6. Jadi total je 24 panel solar dekat untuk start nilai. Jadi okey, kita dah silikon dah pasang dia punya skru semua. Okey. InsyaAllah kuat. Okey, kabel ni kita tak potong, kita biar kat atas ni sebab nanti bila panel taruh, okey, bila panel kita letak kat atas, bila panel kita pasang, nanti kita akan tahu kat mana lah first positif ataupun negatif dia. Jadi kat atas ni biar kita biarkan panjang, dan ke bawah kita tarik lah. Okey, ini ada dua set eh. Satu 12 panel. Satu set guna polarity negatif. Kalau satu set pun sama juga polarity negatif. Jadi ada 4 pad kabel kat sini ya. Jadi ini kabel yang kita dah pasang fleksibel. Okey, kita ikut tepi ni kemas eh. Kabel dah ada kat dalam ni. Okey, tim kita tengah turun eh. Okey, tim kita tengah turun hati. Let's go. Nampak tu bahaya eh. Nampak tu bahaya. Okey, ni. Okey, ni dia jatuh eh. Okey. Ini tengah turun eh. Tinggi ni eh. Kalau jatuh pisang eh. Nampak ni. Okey, ni nanti kita akan tutup. Yang ni kita akan potong lah. Okey, ada masuk dalam ni. Okey, Amy. Ni saya akan turun pula. Okey. Untuk part ni kita settle lah. Okey, terbaik. Okey, kita dah siap tarik eh. Okey, situ ada dua set kabel solar. Positif negatif. Kabel hijau tu kabel earding. Okey, dari belakang atas tadi. Kita lalu sini. Okey, sana. Dan akan berakhir di sini lah. Okay, ni bilik solar kita. Jadi kita dah tempat kabel panjang eh. Okay, yang tergantung tu adalah kabel solar. Okay, kemungkinan kita punya inverter dekat area sini lah. Mungkin dekat sini ke ataupun dekat ujung ke. Okay, jadi kita dah tarik siap. Tapi kita tutup sebab laluan tu kita akan guna juga untuk kabel lampu. Kita akan tumpang kabel lampu nanti. Sebab ada bahagian lagi yang belum siap. Sebab kita tarik dia punya construction belum siap lagi, kita tak ada nak tarik wire. Jadi nanti bila kita dah siap semua ni, kita akan tutup kerangking ni ya. Tu, okey. Ini beratas tadi. Nampak tu. Beratas bumbung tadi dia turun kat sini. Dan kat sini ya. Okey, terbaik.